Apakah teman-teman pernah melihat pohon satu ini? Jika dilihat, pohon ini nampak seperti pohon besar yang biasa tumbuh di pinggir jalan. Pohon ini bernama pohon trembesi. Teman-teman, nama ilmiahnya adalah Albizia saman. Maka orang Jawa biasanya menyebut pohon saman. Selain itu, pohon ini juga dikenal dengan nama Ki Hujan dan pohon hujan. Selain itu, pohon trembesi oleh masyarakat juga kerap kali disebut sebagai pohon hujan karena tajuknya meneteskan air yang disebabkan kemampuannya menyerap air tanah yang kuat. Daun pohon trembesi juga sensitif terhadap cahaya matahari sehingga akan menutup bersamaan ketika cuaca mulai mendung. Akibatnya, air hujan dapat menyentuh tanah langsung tanpa harus tertahan oleh lebarnya kanopi pohon. Walaupun sekarang tersebar hampir di seluruh dunia, pohon trembesi sebenarnya berasal dari Amerika. Trembesi dikenal memiliki batang yang besar dan tinggi. Bahkan, batangnya bisa tumbuh sampai 30 meter. Apa saja keunikan pohon trembesi ini? Yuk kita ikuti terus videonya. Jangan di skip ya. Pohon trembesi, penyerap karbon yang efektif sekaligus pohon peneduh yang baik. Barangkali kamu pernah menemui pohon trembesi di pinggir-pinggir jalan atau di taman-taman kota. Keberadaan pohon tersebut memang bukan tanpa alasan. Sebab salah satu manfaat pohon trembesi yaitu sebagai penyerap karbon dioksida yang baik. Faktanya, menurut Dr. Insinyur H. Hendesen Dahlan, dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, pohon trembesi mempunyai daya serap gas CO2 yang sangat tinggi. Bahkan, satu pohon trembesi dapat menyerap hingga 28,5 ton gas CO2 per tahunnya, diameter tajuk 15 meter. Maka dari itu, pohon trembesi baik apabila ditanam sebagai pohon peneduh dan juga sebagai vegetasi ruang terbuka hijau atau RTH. Kemampuan yang dimiliki pohon trembesi ini menjadikannya cocok apabila ditanam di pinggir jalan, taman kota, halaman kantor, atau halaman rumah yang memiliki areal tanah luas. Pohon trembesi selain efektif dalam menyerap gas karbon dioksida dan polutan seperti timbal, nyatanya juga mempunyai segudang manfaat lain, baik untuk lingkungan, kesehatan, ataupun industri. Misalnya, biji trembesi yang diolah menjadi tepung ternyata mengandung tinggi protein. Bukan hanya itu, ada banyak manfaat pohon trembesi lain yang mungkin belum pernah kamu dengar. Pohon trembesi adalah penyerap timbal yang baik. Manfaat pohon trembesi selain sebagai penyerap karbon juga terbukti efektif menyerap logam berat timbal, PB. Atau timbal adalah logam berat yang paling banyak terdapat di lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Timbal merupakan hasil dari gas buang kendaraan bermotor, yang mana dengan makin bertambahnya kendaraan bermotor maka akan makin banyak pula manusia dan lingkungan yang ikut tercemar. Salah satu cara untuk mengurangi emisi timbal yaitu dengan menanam pohon trembesi. Trembesi dapat menyerap timbal dengan baik karena bentuk daunnya yang mempunyai bulu halus pada permukaan daun serta efektif menyerap CO2. Proses penyerapan timbal ke dalam daun trembesi dipengaruhi oleh stomata daun. Jadi, ketika stomata daun trembesi terbuka maka timbal akan terserap masuk ke dalam jaringan daun trembesi. Makin besar ukuran dan banyaknya jumlah stomata daun trembesi maka semakin besar pula penyerapan timbal yang masuk ke dalam daun. Demikian beberapa manfaat pohon trembesi untuk kebaikan lingkungan kehidupan manusia. Semoga bermanfaat, jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.